Yeah. Kuping nagiging salamanga. Betul, betul, betul. Cepat, tinggal ke dapur lagi. Huh? Apa tu? Wah, bulu ayam. Kuping, jom main titik bulu ayam. Siapa punya jatuh dulu, dia kalah. Jom, yang kalah kena belanja ABCD. Sini. Apa dah jadi ni tu? Entahlah. Tadi Atuk dengar ayam menjerit. Riuh sangat. Atuk pun keluar tengok. Tiba-tiba, wush, satu kelibat datang dan sambal ayam. Kelibat apa tu? Atuk nampak ke? Atuk tak nampak apa-apa. Hanya kedengaran sayup jeritan ayam menghilang. Ayam lain bertempiaran lari. Bulu ayam bersepah berterbangan. Mari, tolong sapu bulu-bulu ni. Mana Rembo? Ha, tu. Hai kawan-kawan, bertemu lagi dalam vlog kita. Kita nak jumpa anak ayam. Tumpel sangat. Dia sedang mencari makanan untuk dimakan. Bila sampai? Yelah. Baru je. Terkejut dengan korang jerit. Ha-ha, kita orang pun terjerit sama. Apa hal? Aku terakam sesuatu. Ha, tengok ni. Hai kawan-kawan. Bertemu lagi dalam vlog Ihsan. Ihsan ada jumpa anak ayam. Comel sangat. Dia sedang mencari makanan untuk dimakan. Mana anak ayam tu? Apa dah jadi? Tak tahu. Tiba-tiba je ayam tu hilang. Aku dengar sayup je cerita ayam tu. Sampai hilang. Tapi tak nampak apa-apa. Macam sama dengan cerita Atuk. Peliknya. Ha? Apa cerita Atuk? Ayam Atuk pun hilang disambar sesuatu. Kesian Atuk. Sen, minta telefon kejap. Cepatlah. Hai. Nah. Hai kawan-kawan, bertemu lagi. Besar banget. Nampak macam burung. Burung garuda. Burung makan orang. Kalau burung tu makan orang, kenapa dia tak ambil Ihsan? Hei, aku pula. Sebab Ihsan berat sangat. Tak boleh nak angkat. Maaf. Maaf, Intan Payung. Hai. Hai. Main-mainan. Apa itu? Ini ya. Barang mau tangkap burung. Uncle, burung tu berbulu putih di kepala, leher dan dada. Dan suka makan ayam, kan? Betul. Satu kampung sudah bising. Banyak ayam, itik sudah kena makan. Burung apa itu? Burung helang merah.
6, 7. Eh, patut ada 8 ekor anak ayam. Hairan betul. Hilang lagi. Tak pun dah mati. Rembo, Rembo tepi. Apa hal? Dah tahu dah. Ayam hantu hilang. Sebab... Helah merah. Betul-betul. Dah lama tak ada. Bila pula elang ni datang? Ah, pencinta burung sukalah. Pencinta burung suka? Iya, tapi Atuk tak suka. Elang tu dah tahu sini ada ayam. Dia akan datang lagi. Habislah ayam Atuk. Tahu tak apa? Alang, alang. Itu halang merah sudah mati. Tahu. Ha, besok kita pergi tengok. Boleh tangkap? Tak boleh. Aku nak uruskan ayam. Habis diserang elang. Wajak Ros. Mesti dia suka. Dia kan pencinta burung. Kakak? Pencinta burung? Kakak! Apa kecoh sangat ni? Kakak! Kakak pencinta burung, ya? Ush! Pandainya adik kakak. Mana tahu? Atuk cakap. Oh. Pencinta burung tu apa? Orang yang sukakan burung? Suka tengok kecantikan warna bulunya. Macam mana burung tu terbang. Bunyi dia. Semualah. Oh, tapi tak pernah tahu pun akak suka tengok burung. Ini hobi baru akak. Menarik kan? Huh? Akak dia nak pergi mana-mana ke? Siap dengan beg. Besok, kelab pencinta burung ada aktiviti memahati burung. Jadi, akak pun nak ikutlah. Nak ikut. Nak ikut ke mana? Ikut akak memerhati burung. Oh, nak memerhati burung kena banyak sabar. Dahlah tu kena senyap je. Tak boleh bising sikit pun. Pukul nyamuk pun tak boleh. Boleh ke? Nak ikut juga. Boleh? Yeay! Ikut burung. Tak sabar ni. Dengan teropong ni, akak boleh tengok burung-burung yang ada dengan lagi jelas. Nak tengok. Ye, sibuklah. Akak, hidung akak mancung. Akak, besok Uncle Atong pun nak pergi tengok burung. Dia kata nak tangkap. Hei, mana boleh tangkap? Salah dari segi undang-undang. Nanti Uncle Atong yang kena tangkap. Burung ni semua dilindungi di bawah Akta Perlindungan Hidupan Liar. Wah, istimewa betul. Yelah, susah dan jarang kita dapat tengok burung-burung ni. Ia bermusim. Macam burung halang merah. Korang tahu? Cegat depan pintu ni. Tunggu akak lah. Kita orang dah siap. Mana bekas air? Ada kat depan. Amboi, bersemangat betul. Apa tu, Abah?
ni nasi lemak. Ha? Jangan lupa makan nanti. Terima kasih, Opah. Ha, Upin, Ipin. Jangan merayau sendiri dalam hutan. Nanti hilang. Ingat tu. Kena masuk hutan ke? Tapi kita orang pakai... Yelah. Apa? Ingat nak tengok burung kat bandar? Bye, Ros. Jalan ni masih hati tau. Okey, bye. Kat teropong apa tu? Burung helang lah. Atas pokok, akak kata helang suka tempat yang ada air. Macam sungai dengan tasik. Betul, sebab di situ ada ikan, makanan dia. Tapi ini, akak nak tengok sarang dia. Helang merah besaran di pokok yang tinggi. Upin, jom kita rehat kejap. Jom. Akak, tak apa. Jom makan. Nah, makanlah. Bismillahirrahmanirrahim. Mana hilangnya? Tak ada pun. Sabarlah. Lagi senang tengok kat rumah tu. Dah tentu hilang datang nak tangkap anak ayam. Situ dapat tengok seekor. Sini dapat tengok banyak. Akak, kenapa tak ikut kawan-kawan akak tadi? Diorang nak ke sungai. Jauh sangat. Jadi kita nak ke mana? Depan tu ada tasik besar. Lagi dekat. Soleh. Wah, banyak cantik. Guna mau tangkap gambar burung. Ingat Uncle nak tangkap burung guna tu. Kau orang ingat tu senapang ke? Itulah, salah sangka lagi. Sendiri malu. Liam-liam, mau tangkap gambar. Ah, cantik-cantik. Ah.
ada apa-apa. Okey, terima kasih. Wah, ais kepal. Ya, Ros. Mau makan ais kepal? Boleh duduk sana. Hai. Kalau mau bungkus, tolong merata. Bungkus satu. Mau apa, Prisa? Sirap ada, susu ada, coklat ada, asam boy ada, oren ada, semua ada. Akak kau belum balik lagi? Belum. Ya. Ya, akak dah balik. Lambatnya balik. Mana pergi? Singgah warungmu tu. Beli ais kepal. Ais kepal? Ha-ha. Ramai orang beratur beli. Ais kepal tu... Ais kepal tu apa, apa? Alah, ais batu disagak jadi ais hancur. Kemudian, ais hancur ni dikepal-kepalkan. Begini, begini, sampai bulat. Lepas tu letak sirap. Oh, sedap. Bagus mutu jual tu. Susah nak dapat sekarang. Masa dulu, ais kepal ni yang budak-budak suka makan. Manis, sejuk, memang segar rasa. Makan pula masa cuaca panas. Nak apa? Nak rasa ais kepal. Nah. Yeay, ais kepal. Yeay. Yeay, mana ais kepalnya? Dah habis. Macam ni kan? Korang nak buat apa pula ni? Korang tahu ais kepal? Ais kepal? Tahu? Ada jual kat warung kemutu. Dua tiga kuih karipap, ais kepal sangat sedap. Marvelous, marvelous. Sangat ke? Dua tiga laba-laba, ayam goreng Mael pun kalah. Eh, mana boleh banding macam tu? Ayam goreng aku, makanan. Makan panas-panas. Ais kepal, air. Makan sejuk-sejuk. Oh, sudah salah. Pin, lepas sekolah kita pergi beli. Tak sabar nak makan. Opa, Pin dah bagi duit. Kita pergi sama-sama. Aku pun nak rasa juga. Aku pun nak. Terima kasih, terpayung. Kau belanja. Jangan lambat. Nanti habis. Apa pun terapai? Ais kepal tu laku keras. Cik, jangan ini macam. Angkat terkejut. Nanti jantung. Jantung juga. Okey, kita orang nak ais kepal. Ayuyo, hari ini tu air batu tar sampai. Jadi, ada ais kepal ke tak ada? Hari ini, tak ada. Angkel! Guys! Kepal! Satu! Hari ini ais kepal tak ada! Hello, pakcik! Haa, ni ha! Esther Benson! Tak dapat juga kita makan ais kepal hari ni. Itulah. Boleh pula hujan lebat tak berhenti-henti. Wah, tak sangka adik-adik akak suka tengok hujan. Akak ni, kita orang tengah bersedih tau. Kenapa?
Sebab dari semalam tak dapat makan ais kepal. Kumpulan kita orang. Oh,